Time tak ada SOP. Time tak ada SOP. Time macam biasa sama. Ya. Yeah. So apa sebab kuliah subuh ni setengah jam? Takut sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sallallahu alaihi. Rabbana aftah bainana wa bain qawmina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa ja'altal huzna iza syi'ta sahla. Alhamdulillah, kita menunjukkan syukur kepada Allah Ta'ala kerana pada kesempatan tengah hari ini kita dapat bersama-sama dalam majlis pengajian kita setelah lama bercuti. Cuti sejak daripada Ramadan yang lalu, bahkan sebelum tu bermula saja pandemik COVID-19 yang melanda dunia, kita terpaksa berkurung di kediaman masing-masing dalam usaha untuk memutuskan penularan COVID-19 ini. Ini kuliah saya yang kedua setelah diberi kelonggaran sedikit. Pertama baru ni kuliah subuh hari Sabtu lepas, dan sebelum tu dah dihubungi oleh sahabat saya mengingatkan program di JKR ini. Hari Jumaat atau hari Khamis lagi dia dah hubungi saya. Apapun, kita pertama bersyukur kerana wabak yang melanda sudah mula menampakkan tanda-tanda pengurangan, walaupun di setengah-setengah negara masih tidak berubah. Mangsa semakin bertambah setiap hari. Alhamdulillah, mungkin kerana kaedah-kaedah kawalan yang agak baik di negara kita ini, dia agak menurun dan masih dalam peringkat pengawasan. Dalam pertemuan saya di pertama dalam kuliah subuh sebelum ini, saya mengingatkan apabila kita dilanda dengan benda-benda yang kita tidak suka, khususnya penularan virus yang kita kenali. Memang benda ini benda negatif. Tapi sebagai seorang Muslim, kita juga harus melihat aspek-aspek positif dia. Kalau tengok negatif saja, mungkin kita tak boleh nak buat apa. Tapi ada benda-benda yang baik untuk kita jadikan teladan. Ayat yang selalu kita diperingatkan daripada surah Ar-Rum umpamanya, Allah Ta'ala mengingatkan kita dengan zahra al-fasadu fil bari wal bahar bima kasabat aynin nas. Bila zahir kefasadan dan kerusakan baik di darat maupun di laut, antara faktor yang menularkan juga adalah hasil daripada usaha manusia sendiri. Dan ini ada kaitan dengan kita. Sebab itulah ada elemen-elemen muhasabah yang perlu kita semak balik. Bahkan Sayyidina Ali mengungkap satu ungkapan yang
sangat terkenal. Antara lain menyebut ma nazala bala'un illa bizamb. Tidak akan diturunkan mana-mana bala, mana-mana bencana, mana-mana musibah kecuali puncanya adalah dosa. Walam yurfa illa bitaubah. Dan bala itu tidak akan diangkat kecuali dengan taubat kepada Allah SWT. Dan ini melihat dalam aspek diri kita masing-masing. Kita tahu kita tidak sempurna. Ada di sana sini kesalahan-kesalahan yang kita buat. Dan kita pun tidak tahu siapa puncanya. Tapi jelas, mana zala bala illa bizambin. Tidak turun bala bencana yang menimpa manusia kecuali kerana faktor dosa ini tadi. Jadi sebab itulah kita digalakkan sangat bertaubat daripada masa ke semasa, sekurang-kurangnya dalam konteks kita, ya, insyaAllah. Dan kebetulan tajuk yang kita last kali kita bincang berkaitan dengan hadis yang kita telah pelajari sebelum kita bercuti dulu, hadis yang ke-6. Hadis yang diriwayatkan daripada seorang sahabat yang sangat saya dah perkenalkan sebelum ini, iaitu Itman Ibn Malik Al-Ansari. Sayyidina Itman ini seorang yang kelainan upaya, ya. Sangat kita dah sebut dulu, dia cacat penglihatan. Tempat kediamannya pula agak jauh dengan Masjid Nabawi. Kita gambarlah dalam keadaan tak nampak, jarak pula jauh. Namun dia di antara yang agak tekun, walaupun diuji oleh Allah Ta'ala dengan halangan di segi penglihatan, namun dia tetap tekun mengikuti solat jamaah bersama-sama dengan Nabi. Ini pun gambar, satu gambaran untuk kita lah. Sehinggalah di akhir umur dia, dia dapat gangguan kesihatan. Samping daripada deria penglihatan, itu satulah, itu yang ni menyebabkan dia minta keizin daripada Nabi SAW untuk bersolat di rumah. Dan itulah yang dilakukan di akhir usia dia kerana faktor kesihatan. Kalau tidak, dia cekal juga terus ke Masjid Nabawi untuk bersama-sama dengan Sayyidina Rasul SAW. Itulah Sayyidina Itman Ibn Malik. Dan satu masa, semasa dia bersama-sama dengan Nabi, Nabi telah mengungkapkan hadis yang kita pelajari ini, hadis yang ke-6. Kita kongsi dulu, pendek saja hadisnya. Lan yuwafi 'abdun yawmal qiyamati yaqulu la ilaha illallah yabtari bihi wajha Allah illa harramallahu alaihi an-nar. Ya. Tidak akan ditunaikan bagi mana-mana hamba pada hari kiamat. Di mana hamba itu semasa hidupnya di dunia dia melafazkan la ilaha illallah, mendapatkan syahadah. Ucapan syahadah pula tak ada motif lain yang disebut di sini, ia bertari bihi wajah Allah, semata-mata kerana Allah Ta'ala. Jadi bagi mereka yang melafazkan ungkapan keramat ini, memang ada balasannya dan ada rewardnya. Sebab itu Nabi kata tidak akan dibalas bagi mana-mana hamba yang melafazkan la ilaha illallah semata-mata kerana Allah, tidak akan dibalas kecuali dengan satu reward yang sangat istimewa, iaitu disebut dalam hadis illa harramallahu alaihi an-nar, kecuali dia diharamkan daripada dihumbankan ke dalam neraka. Ya, jadi inilah kelebihan ungkapan syahadah itu. Ya, sebab itu Nabi kata tidak akan mati mana-mana orang yang melafazkan la ilaha illallah illa dakhala al-jannah, kecuali dia akan dimasukkan ke dalam syurga. Ya. Inilah yang dalam intro kepada hadis ini telah membangkitkan sedikit kekeliruan. Ya. Sebab ada segelintir di kalangan kita yang menganggap
bagi dia bila dia mengucap syahadah saja syurga dah guarantee, ya. Jadi sehingga orang kata mudah sangat nak masuk syurga, ya. Cerita seperti yang disebut diri oleh penulis ini sebenarnya bercanggah, ya, dengan kaedah yang sudah jelas dalam syarak, ya. Tinggal lagi tak semesti, ya, mana-mana orang yang melafazkan la ilaha illallah itu secara langsung ditelus boleh masuk syurga, tak, ya. Sebab ada kaedah-kaedah lain yang menentukan bahawa yang masuk syurga itu adalah mereka yang amalan baiknya mengatasi amalan-amalan yang buruk, ya. Ha, ini yang kadang-kadang dia salah faham, ya. Jadi sebab itulah makanya penulis kita telah menyebut beberapa penjelasan mengenai pendapat ekoran daripada hadis yang kita pelajari ini, hadis yang ke-6. Sekurang-kurangnya ada 3 pandangan, ya. Pandangan yang pertama maksudnya ialah dalam hadis itu ada ungkapan yang tersembunyi menyebabkan dia gagal dipahami dengan cara yang betul, ya. Jadi contoh-contoh dah disebut pada halaman 71 dulu, ya, semasa kita mula membincangkan hadis ini. Ada perkataan tersembunyi, ya, dan dalam pemakaian Al-Quran memang ada bentuknya macam tu, ya. Di mana ayat yang disebut tersirat di sana maksud dia. Sebagai contoh yang disebut pada halaman 71 itu umpamanya perkataan daripada surah Yusuf, was'alil qaryah. Was'al al-qaryah. Yang kalau kita terjemah secara literalnya dia bermakna tanyalah kampung. Is'al tanyalah qaryah itu kampung. Arab ni digunakan qaryah itu dalam bentuk yang berbagai-bagai. Paling kecil kampung lah, ya. Yang paling besar qaryah itu negeri atau negara, ya. Jadi disebut di sana was'alil qaryah, tanyalah kampung, ya. Kampung ni boleh tanya ke tak? Jadi di situ ada perkataan yang disembunyikan, yang kita kena tengok balik di segi tafsirnya. Jadi di sini contoh was'alil qaryah ni dia kata ada perkataan disembunyi maksudnya was'alil qaryah dengan maksud tanyalah bukan kampung tapi penduduk kampung, penduduk negeri. Jadi fahamlah. Jadi tanyalah penduduk negeri. Jadi di sini pun bila Nabi kata tidak akan dibalas kepada mana-mana hamba yang melafazkan la ilaha illallah kecuali diharamkan daripadanya neraka. Jadi di sana ada perkataan yang tersembunyi yang disebut di bawah tu, ya. Kecuali diharamkan, maksudnya haram apa? Haram kekal di dalam neraka, ya. Jadi kena faham macam tu, ya. Mana-mana orang yang melafazkan la ilaha illallah memang diharamkan baginya daripada kekal di dalam neraka. Sebab penghujung ataupun penyudah bagi siapa-siapa yang melafazkan la ilaha illallah ialah syurga, ya. Walaupun dia buat silap, walaupun dia buat dosa, dosanya mungkin banyak daripada pahalanya, maka dia terpaksa transit dulu ke neraka Allah Azzubillah, ya. Jadi selesai menjalani hukuman, maka dia akan dimasukkan akhirnya, yakni lastly, ke syurga. Jadi sebab itulah Allah Ta'ala kata, aku haramkan bagi mana-mana orang yang melafazkan la ilaha illallah itu daripada kekal di dalam neraka. Itu satu perkataan berdasarkan kepada pendapat yang pertama, ya. Pendapat yang kedua disebut di sana, siapa sebenarnya yang akan masuk syurga dan diharamkan daripada neraka itu disebut di sana dalam perkara yang kedua halaman 72 itu, adapun mukmin yang diharamkan atasnya neraka ialah mukmin derhaka yang bertaubat yang sebenar-benarnya sebelum mati dan akhirnya Allah Ta'ala terima taubat dia. Dan orang yang taubat mati dalam keadaan taubat memang akan ke syurga. Tak ada halangan lagi, ya.
Sebab itulah kita anjurkan sangat. Allah Ta'ala pun sebut tubu ilallah yawal mu'minun jami'na yawal mu'minun la'allakum tuflihun. Surah An-Nur. Bertawaklah kamu semua sekali wahai orang beriman, la'allakum tuflihun, mudah-mudahan kamu akan termasuk dalam kelompok yang berjaya. Jadi siapa-siapa yang buat dosa banyak macam mana pun, sebelum dia meninggal dia sempat taubat kepada Allah, dosanya akan diampuni oleh Allah Ta'ala. Dengan itu orang yang macam ni memang haram, diharamkan daripada masuk ke neraka, sebab dia adalah penghuni syurga. Tinggal lagi ada kaitan pula dengan isu taubat yang kita sebut tadi lah ya. Dia anjurkan sangat-sangat supaya kita ni sentiasa refresh. Dalam satu hadis Nabi kata, jadidu imanakum, perbaharuilah, refreshlah iman kamu dengan banyak menyebut la ilaha illallah ya. Hingga sahabat tanya, bila Nabi kata kena refresh, kena renew iman, dia orang tanya bagaimana nak renew iman? Dengan menyebut banyak la ilaha illallah. Ini caranya apa namanya, kita dianjurkan supaya sentiasa menyegarkan talian hayat iman kita dengan Allah Ta'ala. Bagi yang terlanjur, itulah dia ya. Tak ada cara lain kecuali surah Nur tadi menyebut supaya kita terus kembali ke pangkal jalan. Dan inilah ada kaitan juga dengan COVID yang saya sebutkan tadi. Dalam konteks ini kita secara personal kena juga memperbanyakkan taubat kita. Mudah-mudahan dengan taubat kita itu Allah Ta'ala beransur-ansur akan mengangkat balik bala yang menimpa kita itu tadi. Kemudiannya agak panjang diceritakan dalam isu yang kedua ini, oleh kerana disebut pasal taubat maka dinyatakanlah dan diulaskanlah beberapa syarat-syarat yang perlu bagi membolehkan taubat seseorang itu diterima oleh Allah Ta'ala ya. Dan disenaraikanlah dan oleh kerana benda ini benda yang dah biasa saya dengar, kita dengar, saya tidak berhajat nak ulang-ulangnya balik ya. Cuma secara overallnya syarat taubat itu kalau melibatkan di antara kita dengan Allah, dia kena melalui dan memenuhi tiga syarat. Yang pertama yang disebut meninggalkan dosa dan maksiat. Ini penting ya. Nak taubat tiba-tiba terus berada dalam dosa, artinya orang ni taubatnya olok-olok. Sedangkan dianjurkan supaya kita watubu ilallahi apa namanya taubatan nasuha ya, taubat yang benar. Yang satu dengan syarat mestilah meninggalkan kesalahan yang dia buat ya. Satu yang pertama. Yang keduanya ialah disebut juga menyesal di atas kesalahan lampau. Kalau dia rasa bangga dengan maksiat lampau, dengan dosa lampau, orang ini bukan menyesal namanya ya. Jadi kalau dia kata saya kesal tapi nampak macam happy je, itu menunjukkan bahawa dia gagal memenuhi syarat. Kesal itu macam-macam lah ya. Artinya tidak apa namanya menunjukkan apa namanya kekesalannya di atas dosa-dosa lampau yang dia buat. Contoh yang disebut di sini, seorang yang memukul anak sampai birat anak dia patah reyuk ya. Jadi dia pun kesal kerana dia telah melakukan sebab yang menyebabkan anaknya cedera. Dengan sendirinya orang bertaubat daripada kesalahan itu, dia tidak mengulang balik kerja yang menyebabkan berlaku benda yang sama. Jadi kalau hari ini kesal kerana dia balun anak dia, besok dia balun pula, itu maknanya itu taubat yang tak betul ya. Tak memenuhi syarat, tidak ada kekesalan ya. Dan yang ketiga yang terakhir ialah bertekad untuk tidak mengulangi balik. Tiga syarat. Kalau buat ulang balik perkara yang sama, ini maknanya taubatnya tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Jadi tiga syarat ya. Dan yang keempatnya, kalau melibatkan makhluk, halaman 74 itu mengembalikan kepada yang hak. Jadi kalau yang perlu minta maaf, minta maaf dulu ya. Kalau melibatkan apa namanya kita mencela apa namanya menyakiti dia, maka minta jumpa dengan dia, minta maaf dengan dia. Kalau tidak, tak jadi ya. Dengan Allah tak apalah, tiga syarat tu. Tapi kalau melibatkan makhluk, mau tidak mau kena terlibat. Terambil barang orang, kena hantar baliklah barang tu. Barulah maknanya taubat ya. Kalau cari lagi yang lain untuk tambah, itu bukan maknanya taubat
ya, empat syarat taubat yang perlu, dan apa namanya, mudah-mudahan inilah yang menjadi asas kepada taubat yang benar itu tadi. Dan di dalam isu taubat ini juga, penulis kita telah menyebut masa taubat itu limited, ya. Okay, sebab telah makan nak taubat sekarang, jangan tunggu waktunya dah apa namanya dah expire, dah expire tak boleh, ya. Disebut di sana, di antara sebab yang menghalang taubat seseorang itu diterima ada dua sebab. Yang pertama, sebelum nyawanya dah nak dah dikerongkong, ya. Satu hadis yang disebut di sana, innallaha yaqbalu taubatal 'abdu malam yughir, halaman 78, ya. Allah Taala akan tetap menerima taubat mana-mana hambanya selama mana nyawanya belum sampai ke rongkongnya. Kalau dah apa namanya mata pun dah pandang ke bawah, tunggu masa yang dekat maut nak datang, masa tu dia kata ini tu betulan sekarang aku taubat, dah too late. Macam yang ditunjukkan dalam kes Fir'aun, dia kejar tentera apa namanya pengikut-pengikut Nabi Allah Musa AS bila sampai di Laut Merah untuk menyeberang ke Taur Sina. Pengikut Musa dah mula cemas di belakang tentera apa namanya bersenjata Fir'aun yang begitu ramai di hadapan pudak laut, bagaimana nak cross. Akhirnya Allah Taala wahyukan kepada apa namanya Nabi Allah Musa, idrib bi'asakal bahar, pukullah dengan tongkat kamu itu dengan laut itu tadi. Lalu Nabi Allah Musa pun memukul dengan tongkatnya, akhirnya terbukalah 7 laluan daripada laut itu. Jadi mereka pun cross melalui laut itu untuk menyerang ke Taur Sina di seberang sana, ya. Ramai rakan-rakan kita yang kalau pergi ke Mesir, ambil kesempatan pergi berkunjung ke Jabal Musa, ya. Tempat di mana Nabi Allah Musa, inilah tempatnya di Taur Sina itu, ya. Jadi bila semua tentera apa namanya Musa sudah pasukan pengikut Musa sudah sampai ke seberang sana, dia orang pun sampai di belakang, terus masuk dalam laluan lorong itu tadi. Elok-elok mereka berada di tengah-tengah Laut Merah itu, Allah Taala cantumkan semula laluan itu. Saya pun tak tahulah Fir'aun ni ingat dia boleh berenang, rupanya tak pandai berenang juga. Akhirnya dah hampir kelemasan, perut dah penuh dengan air, dah nak mati dah. Masa itulah keluar daripada mulut dia, amantu bi rabbi Musa wa Harun, aku beriman dengan Tuhan Musa dan Tuhan Harun, ya. Ikalah nyawa dah sampai kerongkong, sikit masa lagi habis, masa tu baru diklaim dia beriman. Ini maksudnya sudah terlewat, ya. Sebab itulah contohnya, jangan sampai peringkat itu. Selagi ruang masih terbuka, kembali kepada jalan Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua syaratnya ialah selagi mana matahari masih kekal naik daripada sebelah timur, ya, dan tidak naik daripada sebelah barat. Kalau dah sampai naik ke sebelah barat, masa tu baru nak taubat, samalah juga macam tadi, ya. Jadi ini syarat. Jadi sebab telah makanya surah An-Nur 33 tadi saya sebut, kita dianjurkan oleh Allah Ta'ala supaya segera bertaubat. Bila-bila saja, ya. At-ta'ibu minaz-zambi kamalla dhanbala. Siapa-siapa yang taubat daripada dosanya, orang ini sudah tidak ada dosa. Jadi taubat ini dianjurkan sepanjang masa. Jangan sampai berlaku dua perkara ini, masa itu dah tak ada guna lagi, ya. Walaupun orang kata menangis, sesal sampai keluar air mata darah sekalipun, dah tak memberi makna apa-apa lagi, ya. Sudah lewat masa itu, dah ditutup untuknya untuk bertaubat. Jadi ini isu asas. Kamu ni adalah kerana taubat ini merupakan satu amalan yang sangat-sangat digalakkan untuk setiap kita yang beriman. Dalam masa yang sama disebut pada halaman yang ke-79 itu, satu pihak yang sangat tidak menyukai, dia tak suka kita taubat, dia tak suka kita kembali ke pangkal jalan. Siapa? Syaitan.
Syaitan ni kerja dia 24 jam ya. La aghwiyannahum ajma'in, aku akan padaya, aku akan hasut mereka semua sekali, kata dia, mengaku di hadapan Allah, illa ibadakal mukhlasin, kecuali hambamu yang ikhlas. Jadi ini kita ni memang jadi sasaran dia. Tapi dinyatakan inna kaida syaitan kana dha'ifa, ya. Helah ataupun tipu daya syaitan itu sebenarnya sangat lemah. Nah, tapi dalam keadaan lemah itu, ramai juga di kalangan kita yang ditewaskan oleh kerja atau perancangan daripada musuh nombor satu manusia ini, iaitu iblis dan syaitan itu tadi. Jadi dia tak suka sangat-sangat kita ni kembali ke pangkal jalan, sebab dia dah minta izin daripada Allah untuk memperdayakan supaya mereka nantinya kita ni akan menjadi temannya di neraka, waliyazubillah, ya. Saya tertarik dengan antara kata-kata amanat daripada almarhum Datuk Harundin yang baru 2-3 hari ini disebarkan oleh rakan-rakan dalam media sosial, ya. Antara lain dia kata, biarlah mereka ketawakan kita, maksudnya musuh Islam, kerana kita mengikut syariat. Mungkin bila kita ikut syariat, ramai orang gelakkan kita, mungkin macam lah label-label bodoh lah, tak betul lah, kolok lah, kata Datuk Harun. Biarlah musuh Islam tu gelak kerana kita mengikut syariat. Jangan pula kita nanti akan digelakkan oleh syaitan bila dia dapat berjaya mencari seramai-ramainya orang yang akan menjadi temannya di neraka besok. Dia gelak pada nama kamu masa tu. Jadi tak apa, sekarang biarlah orang nak gelak kerana kita ikut syariat kita, tapi apabila syaitan gelak kerana kita dah jadi teman dia dalam neraka, itu tak tahulah apa yang boleh buat lagi masa itu. Walizubillah, ya. Jadi sebab itulah disenaraikan pada halaman berikut ini, bermula daripada halaman 79 itu, cara ataupun kaedah, strategi yang dilakukan oleh musuh manusia, syaitan ini, dalam rangka untuk menghalang manusia daripada termasuk dalam golongan yang bertaubat. Sebab dia memang cerita dia nak halang manusia supaya jangan balik ke pangkal jalan. Sebab kerja dia 24 jam nak hanyutkan manusia. Bila dah hanyut, tiba-tiba nak kembali kepada kau, tak boleh, macam mana, ya. Jadi bila orang tu kembali ke pangkal jalan, maknanya usaha dia sebelum ni fail, tak berkesan, sebab nak balik juga menjadi orang baik. Jadi kalau boleh, dia nak manusia ni jadi tak baik sampai ke akhir hayat, menghembuskan nafas yang terakhir dalam keadaan tak baik. Jadi berjayalah kerja dia. Tiba-tiba bila kita dah buat, dia tengok, ish, tak kena aku ni, nak kembali ke majalah lah. Memang dia rasa kecewa sangat, sebab usaha yang dia buat sebelum ni sedang menuju kegagalannya. Sebab itulah dia juga plan bagaimana nak menggagalkan atau menghalang kita manusia ini, hamba Allah Ta'ala ini, daripada kembali ke pangkal jalan. Disenaraikan di sana berbagai-bagai cara yang telah dilakukan dalam tag kita ini. Disenaraikan sekurang-kurangnya ada 6 cara. 6 cara dia cuba guna strategi ini untuk menghalang manusia daripada bertaubat itu tadi. Yang pertama, ringkas, ya. Yang pertama, apa namanya disebut, menjadikan indah, ya. Apakah cara dan gaya penghalang yang menghalang manusia daripada bertaubat? Ialah dengan bermacam-macam, antaranya menampakkan bagi manusia itu keburukan yang dibuat itu sebagai cantik dan indah. Duduk dengan cara tak betul itu menarik, ya. Ini fantastik katanya, ya. Jadi kalau nampak benda itu tak betul, dia akan kembali ke pangkal jalan lah. Tapi syaitan akan dodoikan benda-benda buruk itu supaya nampak jadi cantik. Itu nombor satu, ya. Dia panggil at-tazyin.
Tazyin itu bahasa asalnya ialah kosmetik. Dia apa namanya ukir ataupun bagi gambaran-gambaran yang cantik bagi kesalahan-kesalahan yang buruk itu tadi. Yang buruk nampak macam cantik. Jadi dengan sendirinya dia tak akan tahu bahlah pasal dia nampak cantik, ya. Ha, tengok. Cuba kita tengok sikit lantek dia tu. Syaitan tidak akan datang kepada manusia menyuruhnya melakukan kejahatan dan menghalangnya daripada berbuat baik secara langsung, akan tetapi dia menjadikan nafsu sebagai senjata untuk memperdayakannya. Nya itu kita manusia, ya. Kerana nafsu memang suka kepada sesuatu yang diingininya, lalu syaitan mengambil jalan ini dan menunjukkan kepada manusia apa yang diingini oleh nafsu itu. Apabila manusia mendengar azan di waktu subuh pagi, waktu malam yang sejuk dan gelap, syaitan lalu berkata kepadanya, tidurlah, tilam itu empuk, lagipun engkau terlalu penat. Bila tiba bulan Ramadan yang panas, lagi panjang waktu siangnya, dia mengingatkan manusia dengan air yang sejuk dan air. Tengok. Jadi tengok. Dia cuba nak tadi itu. Ya. Bila azan dikumandangkan, yalah sebelum ni semua aku pakat komplain. Bila lah boleh pergi masjid? Bila lah pergi masjid? Ya. Tapi bila boleh pergi, tak pergi pun. Itu masalah dia. Ya. Alhamdulillah lah semalam kita di wilayah, hari Sabtu, hari Jumaat lepas pertama kali dapat apa namanya ke masjid untuk menunaikan fardu Jumaat setelah 15 minggu bercuti. Itu pun ialah ada macam-macam kaedah yang dilakukan oleh pihak pengurusan dengan SOP semua sekali itulah, ya. Di masjid depan rumah saya pula saya tanya macam mana esok ni hari Jumaat. Dia kata first come first serve. Ah, sudah saya kata. Jadi bila masa nak come? Dia kata masjid kita akan mula dibuka jam 12 tengah hari. Uish, saya ketawa. Semayang apa namanya Jumaat pukul 1.20. Jadi kalau pukul 12 dah pergi ke masjid, berapa lama nak menunggu? Jadi masjid kita di Malaysia pun dah jadi macam masjid haram juga, ya. Sejam, sejam setengah baru masuk waktu dah pergi dah, ya. Gunakan kaedah first come first serve. Bila dah cukup, kebetulan masjid depan rumah saya itu kotanya dalam 250 orang. Cukup saja 250, tutup pintu. Jadi saya kata tak boleh gunalah kaedah tu, mana boleh, kesianlah, ya. Masjid Senalogi tempat yang saya jadi timbalan pengurusi dulu agak canggih sikit. Dia daftar lebih awal. Itu tak apalah, ya. Jadi mana-mana yang nak pergi berdaftar, ya. Jadi begitu cek balik kena bawa dengan IC semua sekali lah. Ini pukul 12.30 barulah buka. Jadi untunglah taklah sampai lama sangat dekat masjid. Khutbah pula apa namanya dalam 5 minit je habis dah. Masya-Allah. Campur pula dengan kunut nazilah hari Sabtu lepas, hari Jumaat lepas tu, ya. Masya-Allah. Jadi ini, ya. Alhamdulillah. Selepas 15 minggu tak boleh masuk. Yang semua tak sabar-sabar, dia orang komplain macam-macam. Macam mana pasar raya boleh masuk, tak ada lah apa namanya penjarakan sosial. Pergi masjid pula, oh tengok. Ingat macam nak pergi tapi tak pergi pun, ya. Ha, ini ingat yang pertama ni tadi, ya. Dia nampak. Tak apalah musim-musim COVID ni, tunggulah apa namanya lepas ni kita pergilah pula, insya-Allah. Jadi ini pertama, ya. Keburukan itu dikosmetikkan supaya nampak macam cantik. Jadi dia relekalah dan tak berhasrat pun nak kembali kepada jalan yang sebetulnya. Itu cara pertama, nampak macam cantik. Yang kedua, menimbulkan keraguan, ya. Dia panggil at-tashkik. Maksud apa menimbul keraguan ini? Syaitan juga berusaha menipu fikiran manusia, berusaha meyakinkan bahawa perkara-perkara yang dikira haram itu sebenarnya halal. Tidak ada apa sedikit pun berdasarkan kepada beberapa pandangan yang luar biasa, ya. Jadi sebab itulah makanya dia cuba nak ragukan. Benda yang kita nak buat tu kenapa kamu nak tinggal? Benda ni cantik, bukan ada masalah apa. Tengok. Jadi dibagilah keraguan, ya, supaya kita pun agak leka dan terus kekal di atas benda-benda yang buruk itu tadi. Sebagai contoh,
Apabila seorang hendak mengambil hutang secara riba untuk membina sebuah rumah, tengok, syaitan akan berkata kepadanya, kenapa tak nak ambil riba? Kamu dan keluarga kamu perlu kepada rumah tangga, rumah yang selesa, tempat tinggal yang boleh melindungi kamu, ya. Dan tak ada kaedah lain, ya, kecuali kena ambillah loan yang berpaksikan kepada interest. Tengok, takkan nak duduk rumah setinggan selama-lamanya. Ambil je lah, tak ada lah. Dia kata, kamu nak sediakan tempat tinggal kamu yang selesa, maka ambillah loan. Apa pula takut-takut pula? Masya Allah, ya. Jadi ini pun ada anak arwah kawan saya yang anak ayah dia baru meninggal dalam setahun lepas. Jadi mungkin masa tu ayah dia terlibat mengambil polisi insurans, ya, konvensional. Tak tahulah polisi apa, mungkin insurans hayat ke apakah. Dan bila dia tak ada, maka dah jadi pesaka lah, apa nama, duit pampasan semua sekali tu. Dan dia terbaca pula kebetulannya fatwa yang dikeluarkan oleh Jabatan Mufti Negeri Selangor. Yang boleh diagihkan untuk waris ialah apa namanya, jumlah asas dia labur dulu, ya. Kalaulah dia labur apa namanya untuk polisi itu katalah RM5,000. Maka yang boleh diagih selepas kematian si pencarum ialah RM5,000 yang asas itu tadi. Dan bila dapat pampasan mungkin ada dah RM100,000 ke apa namanya, RM10,000 ke RM15,000 ke, itu sudah tidak halal. Berdasarkan kaedah wa halallahul bai'a wa harramar riba. Allah Taala halalkan jual beli dan juga haramkan riba. Jadi keuntungan apa namanya polisi konvensional ini tidak dianggap sebagai harta halal dan tidak boleh dianggap sebagai harta peninggalan arwah yang meninggal itu tadi. Dia tanya saya, ya. Sebab apa namanya dia tahu apa namanya fatwa tu begitu. Jadi dia kata kena serah balik ke yang lebih tu. Sedangkan mungkin dia kata anak-anak ni perlu kepada duit tu. Tengok. Kena pulangkan kepada Baitul Mal belaka kah? Saya kata tidak semestinya dipulangkan kepada Baitul Mal. Tapi tak boleh ambil lah. Kecuali kamu nak makan duit haram, saya kata, ya. Ini duit riba. Bak riba ni ada dua kesalahan yang disebut oleh Allah Ta'ala yang aku halalkan perang. Yang pertama, mana-mana orang yang memerangi wali-wali Allah, satu. Dan yang keduanya, orang yang berurusan dengan riba, aku akan halalkan perang dengan mereka ini. Kalau sambut nak berperang dengan Allah, kamu makanlah, saya kata. Ha, tengok. Akhirnya dia kata apa? Saya faham. Ha, tengok. Nak faham bukan payah sangat, ya. Dia kata sedangkan mungkin ada anak-anak arwah ni memerlukan duit pampasan yang banyak itu, ya. Yalah. Duit mana tak cukup? Mana nak cukupnya? Masuk lubang kubur boleh cukup, ya. Alhaakumut takasur hatta zurkumul maqabir. Bila masuk lubang kubur barulah tak perlu duit. Sekarang ni lagi banyak mana pun, masya-Allah, ya. Dua. Jadi ni dia nampak macam apa namanya, memberikan keraguan. Macam mana boleh halam? Dia kata saya nak buat rumah saya untuk tempat tinggal keluarga saya. Ha, syaitan masuk, ya. Tuan-tuan, itu yang pertama. Yang ketiganya menangguh-nangguh. Ini juga strategi yang digunakan oleh musuh manusia ini untuk delay mereka-mereka yang berhasrat untuk kembali ke pakai jalan ini tadi. Dia panggil at-taswif, menangguh-nangguhkan, ya. Apa dia maksud menangguh-nangguh? Yaitu menggunakan cara berangan-angan panjang dalam berusaha memalingkan manusia dari bertaubat dan beramal soleh. Sekiranya tidak berjaya dengan cara terdahulu, ha, tengok, di segi apa namanya, yang pertama yang kita sebut tadi tu, menjadikan nampak cantik, tapi orang tu kata tak cantik, nak taubat juga. Datang pula kaedah dua, tashkik. Ya ke kamu nak taubat? Betul ke apa yang kamu nak patut haram? Ha, tengok, itu tashkik. Last kali, yang ketiga ni pula.
Tak, dia kata, aku tahu dah benda ni memang apa namanya sah dah haram, ya, riba. Jadi aku tak nak terlibat, nak taubat juga. Akhirnya datang kaedah yang ketiga, delay. Ya. Tahu, memang dia tak tahu, tapi Allah, you are very young, kata dia. Tengok, mulalah tu. Itu menangguh. Tuan-tuan, tengok bagaimana saya sebut tadi tu. Apabila seorang itu selesai, sorry dia sebut sebelum tu, sekiranya telah berjaya dalam cara-cara terhulu di mana seorang itu tidak benar-benar bernekat untuk bertaubat juga, dia akan berkata kepadanya, tidak mengapa kamu akan bertaubat, akan tetapi kenapa terlalu awal, bukan sekarang. Awak baru umur 25 tahun, tunggulah 60 dulu, sebab kamu nak mati 70, taubatlah umur 60, macam itulah lebih kurang, ya. Kenapa terlalu awal? Satu-satu. Itu dia cuba nak delay supaya kamu ni tidak bertaubat. Tengok dia kata apa. Mengapa kamu nak taubat juga? Tengok. Kenapa terlalu cepat? Sedangkan kamu masih berusia muda. Tunggulah sehingga kamu tamat belajar dulu. Tengok. Mengaji pun dah habis. Nak jadi orang baik apa hal, ya? Masa ni lah nak enjoy, mudah hanya sekali, kata dia nak taubat. Oh, boleh betul lah taubat, tapi bukan sekarang, kata dia. Itu cara delay, ya, tengok. Tapi dia nak taubat juga, dia kata apa? Bila seorang itu selesai dia belajar, dia apa namanya, dia berkata pula kepada tadi, tunggulah sehingga kamu dapat kerja dulu. Kerja pun tak ada lagi, ataupun kerja pun masih dalam apa namanya status apa. Sementara nantilah confirm jawatan dulu, barulah boleh taubat. Nah, tengok, delay. Tuan-tuan, bukan berhenti sangat tu. Nah, tengok, bila dah mula dapat kerja, dia berkata lagi, tunggulah saya mau kamu kahwin dulu, kerana kahwin itu separuh daripada agama, ia membantu kamu untuk bertaubat. Kamu bini mu tak ada, isteri mu tak ada, nak taubat dah apa batal, ya. Tengok, menikahlah dulu. Az-zawaju nisfuddin. Kahwin itu separuh daripada agama. Bila dah ada separuh, senanglah taubat. Tengok. Tengok, delay lagi. Tuan-tuan, dah kahwin pula lepas tu. Selesai ke tak? Sehinggalah akhirnya ditangguh. Akhirnya mati dan kena bertangguh. Ini strategi ataupun cara yang ketiga yang digunakan oleh musuh manusia untuk apa namanya menggagalkan usaha untuk kembali ke pangkal jalan yang apa namanya yang sepatutnya. Tengok, bila dah kahwin berkata pula tunggulah sehingga terjamin dulu masa depan kamu dan anak-anak, kemudian tunggulah sehingga kamu dapat menunaikan haji. Allah, haji tak pergi lagi, balik haji taubatlah. Tengok, jadi bila tu agak-agaknya akhirnya mampus dulu, ya? Akhirnya berjayalah syaitan, delay, dan dia tak taubat juga. Itu kaedah yang ketiga, ya, melengah-lengahkan daripada insan yang buat silap ini daripada kembali ke pangkal jalan. Tiga, ya. Yang keempat, memandang ringan perbuatan maksiat. Nah, inilah, ini pun ramai. Allah, dia kata. Jadi sebab itulah, sedangkan bagi orang yang beriman, dosa yang dia buat itu macam dah duduk di bawah gunung yang bila-bila masa boleh jatuh, boleh runtuh dan menyebabkan dia akan binasa. Nabi kata orang apa nama yang munafik pula menganggap dosa itu hanya sebagai lalat yang singgap di hidung dia, tepi-tepi dengan tangan, pergilah. Ini juga pendekatan yang digunakan oleh musuh abadi manusia ini tadi, ya. InsyaAllah kita akan sambung tiga yang terakhir itu untuk menyempurnakan penelitian kita terhadap kaedah-kaedah yang dilakukan oleh musuh manusia. Mudah-mudahan dia akan banyak membantu kita dan ada kaitan juga dengan apa yang saya sebut awal tadi lah, ya. Walaupun apa yang kita lakukan mungkin ada kesilapan-kesilapan peribadi yang kita lakukan dan kita dianjurkan supaya kembali ke pangkal jalan, ya. Itu saja yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Alhamdulillah dalam sepanjang Ramadan saya mewakili rakan-rakan banyak juga mengadakan program kebajikan kita melalui NGO Al-Manar yang saya dan rakan-rakan terlibat. Hari ini pun ada satu lagi mesej yang saya pun tak tahu daripada mak ni, daripada mana dia dapat nombor handphone saya ni.
satu orang daripada Nun jauh di Kelantan. Dia kata, "Ustaz, saya baru kena buang kerja. Tengok. Duit tak ada. Ada adik saya masukkan duit RM30 nak beli susu anak. Terpaksa beli susu tin," kata dia, "susu pekat untuk minuman anak." Allah, saya sedih juga dengar, ya. "Tolonglah," dia kata. Dia ingat saya duduk jiran dia, ya. Oh, masya Allah, ya. Ya, alhamdulillah, kalau adalah sesahabat yang ingin nak bantu melalui NGO Al-Manar kita, bolehlah hulurkan sedikit sumbangan dan insya Allah kita akan agih-agihkan kepada mereka-mereka yang memerlukan. Dan alhamdulillah baru ni pun kita juga membantu rekan-rekan kita di front line di beberapa hospital untuk menyediakan makanan berbuka dan seumpamanya, hasil dari sumbangan sahabat-sahabat. Termasuk juga program berbuka untuk asnaf di Kelantan, di Kedah dan beberapa tempat. Jadi alhamdulillah, sesahabat yang nak menyumbang bolehlah hulurkan sumbangan. InsyaAllah kita akan salurkan melalui Pertubuhan Kebajikan Al-Manar Malaysia untuk membantu rakan-rakan kita yang memerlukan. Aku qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.